satu jam lagi sebelum majlis sanding kita start. Dan sekarang aku tengah bersiap-siap, siapkan muka, siapkan rambut, siapkan mental, semua benda lah. So, kalau korang nak tengok majlis sanding aku, tengok sampai habis. Assalamualaikum guys, adik yang baik di sini. Jadi hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan pergi tempat faid kahwin guys. Jom. So guys, ini adalah pintu masuk dia. Pintu masuk yang faid masuk tadi kan. Bismillah. Okay, jom kita masuk guys, kita tengok. So guys, kalau korang masuk, korang pandang sebelah kiri ada lauk-lauk. Ada lauk-lauk. Ini adalah bahagian laut dan nasi eh. Ini sebelah kiri, yang sebelah kanan pun ada lagi, sebelah kanan. Jom kita pergi tempat sebelah kanan. So guys, kat sini adalah tempat di mana kita membagi dogif. So dekat bahagian yang belah kanan pula, kita ada pencuci mulut lah. Macam kuih-kuih, kek-kek, kuih-kek. Ah, itulah kek yang Faik makan tadi guys. Abang, yang ni boleh makan ke? Oh, oh okay, display eh? Okay. Eh! Kau kenapa ni? So kat sini ada kuih muih. Kuih Melayu. So kita ada, oi, buah-buahan ni dah habis guys. Oh, ternyata dekat sini pun ada nasi juga, lauk-lauk. Ada dua bahagian guys, dua bahagian. Dafi, mana Cik Dafi? Dafi kotak. Dafi panggil apa? Dafi, mana Cik Dafi?
Aduh. Adam. Dengan Daffy. Okay, ini kami kita bisa melihat di sini. So guys, aku akan bertanya gambar sekarang. Ya, yeah, aku pis. So, ini adalah fight freestyle sebelah aku, guys. Bang, apa komen abang? Ah, apa komen? Komen saya semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ah, tapi cuma satu lah, Daffy botak. Itu je masalah. So guys, pengantin ni sangat biadab, aku tak suka. So guys, agak sangat ramai keluarga di sini. Keluarga adik-beradik sangat ramai. So guys, saya rasa aku tersempit. Eh, dia suruh ke depan eh. Okay guys, tadi aku kena panggil sebab nak tak gambar. Jadi aku kena kacau sikit lah. Okay, jadi sekarang ni aku nak sambung balik review. So guys, kat sini adalah tempat di mana Faik makan beradab bersama isterinya tadi. Ha, kat sini lah. Sangat mewah eh guys. Lepas tu tadi pula aku makan kat meja-meja bulat ni. Meja bulat. Bersama keluarga dan adik-beradik. So guys, aku harap Faik jadi suami yang baik, suami yang bertanggungjawab, suami yang amanah kepada isterinya, sentiasa patuhi peraturan isterinya dan sebagainya. So aku doakan dia kekal hingga ke jannah dan sentiasa menjadi suami yang baik. InsyaAllah. So guys, kita dah settle. Daffy out. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, datuk-datuk, datuk-datuk, puan-puan, puan-puan, nanti buat ucapan. Sama saja. Saya mohon dengan hormat, wan Abdul Jindi. Ucapan. Tahniah kepada Faik Freestyle dan Aria Natasha atas perkahwinan anda. Semoga kekal hingga ke jannah. Yeah. Amin. Bye. Love you. Gambar. Kami bagi-bagi cepat. Kami nak ucapkan kepada Mirza Faik all the best in life. Sambung lah. Memang kita tak sangka lah. Baik boleh kahwin dulu. Ingatkan dia last dia apa. Dia member first kahwin. Coming guys.
saya pernah ingat waktu kecil-kecil kita orang selalu dengan Faik macam selalu main ketinting ya, petang-petang. Lepas tu, time tu juga dia cakap, "Wuih, nanti umur 24 aku nak kahwin lah." Lepas tu macam, "Hah? Nak kahwin?" Ya, time tu baru 6 tahun lah. Aku macam tak terfikir lah, kahwin tu benda apa lah. Ingat main kahwin-kahwin. So aku macam, ikut suka lah. Lepas tu lompat lah, 6 tahun sekarang 20 tahun plus. Kat sini lah kami, kat majlis perkahwinan Faik Freestyle dan isterinya. Jadi aku tak sangka lah, dari permainan ketinting tu boleh menginspirasikan dia untuk menanam cita-cita berumah tangga lah. Jadi saya amat kagum lah dengan dia punya apa ni, pemikirannya yang sangat progresif, sangat ke depan untuk mendirikan rumah tangga. Jadi akhirun kalam, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat pengantin baru pada Faik dan pasangan. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberkati dan kekal sehingga hujung hayat dan seterusnya. Okay, so actually saya kenal Faik lama dah. Masa tu dia baru lagi lah belajar berjalan, baru dalam umur kecil lagi time tu, macam ni ya, kecil lagi. So time tu saya dah boleh tengok minat dia main bola memang daripada kecil dia dah ada. Dia dah start belajar main freestyle. So saya banyak membesar dengan dia. Lepas tu saya sambung belajar ke Korea. So bila saya balik, baru saya tengok dia dah jadi TikToker apa semua lah. So saya memang tak expect lah yang Faik dah berjaya dan dah makin bahagia sekarang ni. Alhamdulillah lah, hari ni pun dah jadi suami lah. So saya memang tumpang bangga sebab saya boleh tengok dia membesar dengan penuh jaya daripada kecil sampai besar sekarang lagi tinggi dia saya. Itu je lah, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Faik ni dulu je, zaman dia tadika tu saya kenal dia. Saya dulu sama tadika dengan dia. Saya ingat dulu masa dulu kat tadika dia makan seorang-seorang. Dia selalu duduk tepi makan seorang-seorang kan, macam tak ada kawan. So saya pun approach dia jadi kawan dia kan. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Daripada zaman tadika tengok dia makan seorang-seorang tu, saya tak tahan lah. Saya teman dia lah ni sampai sekarang, sampai kahwin lah. Kami jadi kawan. Saya nak kata yang dia ni banyak lah, dia banyak tolong saya lah. Dan saya ucapkan semoga dia jadi husband yang baik dan juga menjadi kawan yang baik. Nah, yang penting kawan yang baik tu. Okay. Okay, terima kasih ya. Okay, assalamualaikum. Nama saya Haziq. Saya kenal Faik ni dah lama. First masa tu jumpa dia, masa tu nak balik kelas Al-Quran. Nampak ada seorang budak berdarah-darah, kena pukul, kena bantai teruk. Lepas tu saya tolonglah dia. Lepas tu sampai sekarang lah kawan. Faik ni dia tak ada kawan sangat. Dia memang macam memang suka menyendiri dia. Tapi alhamdulillah sekarang dah kahwin. Katanya plan anak seorang by tahun depan. So insyaAllah saya doakan yang terbaik di dunia dan akhirat. Dan selamat pengantin baru dan selamat Hari Raya. Salam Malaysia, salam Madani. Assalamualaikum. Semoga kekalan hingga kejanah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga majlis ini diberkati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat pengantin baru Faik dan wife. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati sehingga ke hayat-hayat dan seterusnya sehingga ke jannah. Amin. Insyaallah. Amin. So, selamat pengantin baru Faik dan juga Eli. Kepada Faik sekarang ni apa yang baik kan? Selepas ni dah boleh lah jadi slow-slow jadi suami yang baik pula. Dan insyaallah mana tahu jadi ayah yang baik. Okey. Jadi Assalamualaikum. Kepada sahabat saya Mirzal Faik, saya ingin berpesan, ingatlah Allah, ingatlah Rasul dan anak nanti namakan Sayan. Kepada Faik, tak tahu nak apa, tapi I wish you all the best lah in life. Congratulations. Semoga doa tu makbul dan dimurahkan rezeki. Sedih lah. Sedihnya Faik dah berkahwin. Tak pula. Pada masa sama gembira. Ujaya tinggal satu je available. Dafi. Kau bila Dafi? Aku insyaAllah tahun depan. Tak ada. Baik. Tahniah. Tahniah. Itu je. Alhamdulillah. Masih berjalan lancar. One word. Tahniah. Selamat pengantin baru kepada pasangan pengantin. Moga kekal jodoh, tinggal ke surga. Itu je. Ya, kepada Mirzal Faik dan semoga berkekalan hingga ke jannah. Ke anak cucu semoga bahagia. Mantap. Okay. Assalamualaikum guys. Editor yang baik di sini. Pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Faik Frista dengan isterinya Ellie. Semoga panjang umur tu nombor satu, murah rezeki tu nombor dua,
dan bahagialah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah majlis perkahwinan Faik hari ini berjalan lancar. Semalam menikah pun berjalan lancar. Jadi sebagai abang yang baik, walaupun dia tidak berkahwin, dia tetap abang kepada adik-adik dia. Terima kasih. Tahniah, tahniah, tahniah. Abang Faik di sini. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan kepada Faik tahniah dan selamat berbahagia hingga ke akhir hayat. Selamat pengantin baru. Hai, congrats Faik. Semoga menjadi suami yang baik. Dan ayah yang baik nanti. Okay. Good luck in future. Okay, sepatah dua kata untuk Faik Freestyle dan temannya iaitu Alia Natasha. Semoga semua masalah boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan gaduh-gaduh, tak baik. Cakap je. Gaduh ke cakap je. Dan semoga panjang umur dan murah rezeki. InsyaAllah nanti dapat cahaya mata ke apa. Ajar diorang elok-elok, didikkan agama semua. Amin, insyaAllah. Selamat pengantin baru, Faik, daripada saya dan isteri. Jangan takut nak keluar main bola. Beras kita beli. Okey, itu je dari saya. Terima kasih. Selamat pengantin baru kepada Faik Freestyle daripada saya dan CEO FIFA. Semoga berjaya. Semoga dapat membina keluarga yang baik, berkualiti dan juga soleh dan soleha untuk anak-anak dan keluarga juga. Semoga ada anak yang freestyle juga. Selamat pengantin baru kepada Faik Freestyle dan Ali Natasha. Lepas ni aku buat dia sebab. Dia memang dia emotional, emotional. Kawan baik dia kahwin. Emotional nampak baju dia pun nangis. Dia. Ha. Faik, congratulations. I wish you the best. Okay. Oh, jolah. Okay, bye. Bye Faik. Selamat pengantin baru.